Jumpa lagi di channel Semi Yoga. Untuk kesempatan kali ini, video yang saya akan bagikan adalah bagaimana terapi untuk masalah varises. Jadi untuk orang yang punya masalah dengan varises, bisa lakukan sequence yoga ini. Varises itu sendiri adalah pembekakan pembuluh darah vena. Penyebabnya antara lain pada saat menstruasi, kehamilan, dan juga terlalu banyak aktivitas dengan waktu yang lama berdiri. Jadi berdiri dengan waktu yang lama, mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang memerlukan harus berdiri selama berjam-jam, itu akan menyebabkan varises. Nah, untuk ini saya akan berbagi bagaimana cara terapinya, terapi untuk varises dan juga pencegahan. Sehingga bisa mengurangi pembengkakannya dan lambat laun menjadi sembuh. Dan belum yang belum varises tentunya juga akan lebih baik lakukan sequence ini sehingga akan terbebas dari varises. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan apabila video saya bermanfaat, tolong subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lainnya sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Mari kita mulai. Pertama-tama kita lakukan pose Virasana dengan cara duduk, lutut rapat, kaki dibuka lebih lebar dari panggul, jari kaki poin, punggung kaki berada di matras, telapak kaki hadap ke arah atas. Kemudian duduk, duduknya di matras, tidak mendudukin kaki. Jadi tumitnya pas di samping panggul dengan lurus ke arah belakang, poin. Kemudian tangan kanan, buka ke arah samping kanan, ujung jari tangan menyentuh matras, tangan kiri naikkan ke arah atas, tekuk siku, pegang telinga sebelah kanan, tarik ke arah sisi sebelah kiri. Atur nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Beberapa nafas panjang, bisa 5 kali tarik, 5 kali buang nafas. Ini akan stretching leher sebelah kanan, mulai dari bawah telinga hingga bahu. Cukup, kembali netralkan, tukar tangan kiri, buka ke arah samping, ujung jari menyentuh matras, tangan kanan naikkan ke atas, tekuk siku, pegang telinga sebelah kiri, tarik ke arah sisi sebelah kanan. Tetap atur nafas dengan tarik pelan, buang nafas panjang dari hidung. Saat bernafas bisa dihitung, misalnya 4 kali hitungan saat tarik nafas, juga 4 kali hitungan saat buang nafas. Cukup, turunkan. Kemudian bawa tangan ke depan. Adho Mukha Virasana. Jari tangan dibuka, siku lurus, dagu arahkan ke arah dada. Beberapa nafas. Cukup, perlahan kembali naik bangun, kemudian naikkan lutut, luruskan danda sana, lutut lurus, telapak kaki flex, kedua tangan pegang sisi telapak kaki, bahu diturunkan, tulang dada diangkat, telapak kaki flex seperti sedang berdiri atau seperti di telapak kaki kita ada tembok, kemudian tekan, tulang dada diangkat, perut dipanjangkan, punggung lurus, tarik nafas. Buang nafas, kedua siku ditekuk. Dekatkan atau rapatkan perut ke arah paha, dada ke arah lutut, bahu jauh dari telinga, dahi ke arah tulang kering. Beberapa nafas, panggul orang ke arah belakang, tumit panjangkan ke arah depan sejajar dengan matras. Ini akan membuat stretch otot tungkai bagian belakang dan punggung bagian bawah.
bagus sekali untuk melancarkan peredaran darah. Tetap bernafas dari hidung. Tarik pelan, buang nafas panjang. Cukup, perlahan naik. Bangun. Kemudian lutut kanan ditekuk. Telapak kaki kanan menginjak paha kiri bagian dalam. Tumit di pangkal paha. Janu sirsasana. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Tulang dada diangkat, bahu turun, pandangan ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, kedua siku ditekuk. Rapatkan kembali perut ke arah paha. Arahkan dada ke arah lutut, dahi ke arah tulang kering, ubun-ubun ke arah punggung kaki. Panggul yang kiri dorong ke arah belakang, panggul kanan arahkan ke arah depan. Beberapa nafas panjang. Tarik nafas, buang nafas dengan panjang. Saat tarik nafas, bisa dihitung 4 hitungan. Dan saat buang nafas, bisa dihitung 4 hitungan. Atau mungkin lebih, tergantung dari kemampuan kita bernafas. Cukup, perlahan naik bangun. Kemudian naikkan lutut. Luruskan, ganti sebelahnya lagi. Tekuk. Telapak kaki menginjak paha bagian dalam. Tumit di pangkal paha. Pegang lagi sisi telapak kaki. Bahu diturunkan, tulang dada diangkat. Dagu sedikit arahkan ke arah dada sehingga tulang belakang tetap lurus. Tidak membungkuk. Tarik nafas. Buang nafas, turun lagi. Atur nafas lagi. Panggul kanan dorong ke arah belakang, tumit panjangkan ke arah depan sejajar dengan matras. Tetap atur nafas. Sikunya ditekuk, bahu jauhkan dari telinga, bahunya tidak naik ke arah atas, jauhkan dari telinga. Sehingga bagian leher kita tetap normal, tidak ada tekanan di sendi leher atau kontraksi di otot leher. Cukup, tarik nafas, kembali naik bangun. Lalu naikkan lutut, luruskan. Kedua lutut ditekuk, telapak kaki ditempelkan, saling menempel, saling menginjak. Tumit tarik sedekat mungkin ke arah tulang pubis. Baddha Konasana. Kemudian pegang sisi telapak kaki, tulang dada diangkat, lihat ke arah depan. Bahu turun, bahunya tidak naik, turun. Tarik nafas. Buang nafas, kedua siku ditekuk. Ujung siku menekan betis, bantu lutut turun ke arah matras. Perut arahkan ke kaki. Jadi tulang dada ini tetap diangkat, sehingga tulang belakang atau tulang punggung tetap lurus, tidak membungkuk. Arahkan perut ke arah kaki, bahu jauhkan dari telinga, arahkan wajah ke arah matras. Di bawah, turun sedalam mungkin sesuai dengan kemampuan. Bernafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Kemudian naikkan lutut, buka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Upavista Konasana. Lutut lurus, telapak kaki flex, tumit panjangkan sejajar dengan matras, tumit bola, jempolnya dorong. Panggul tekan ke arah bawah, tulang rusuk masuk. Bawa tangan ke arah depan. Tulang dada diangkat, pandangan lurus ke arah depan. Boleh tetap diam di sini dan pastikan lutut ini tetap lurusnya akan stretching bagian bawah. Ya, karena kita harus banyak stretch untuk melancarkan peredaran darah. Tetap diam di sini dengan telapak tangannya di jari tangan dibuka, telapak tangan letakkan di matras atau letakkan siku. Kaitkan jari tangan seperti ini. Pastikan lutut lurus. Saat lutut lurus, kita akan terasa stretch di bagian bawah. Beberapa nafas,
Dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Oke, mungkin teman-teman ada yang cukup fleksibel, bisa turun lagi, silakan turun lagi, bawa lagi tangan ke depan. Pastikan saat turun tidak membungkuk seperti ini. Jadi tulang dadanya diangkat, panjangkan perut, luruskan punggung, perut dulu yang diturunkan. Kemudian bawa tangan ke depan, letakkan dahinya di matras. Cukup, perlahan naik bangun. Kemudian tepakan 4 jari tangan di bawah lutut, tarik. Rapatkan. Lutut ditekuk. Kaki rapat, lutut rapat. Jari kaki diangkat. Kemudian kaki diangkat sejajar dengan dada. Bahu diturunkan, tulang dada diangkat. Tarik nafas, buang nafas, naikkan ke arah atas. Nafas sana, bahu turun, tulang dada diangkat. Lutut lurus, siku lurus, tulang belakang juga lurus. Pandangan ke arah jempol kaki, pastikan lutut tetap lurus, dan pastikan bernafas. Otot leher tidak tegang, tidak jadi tegang otot leher, relax. Bernafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Cukup, tekuk lutut. Kemudian, kembali duduk di asana. Lutut rapat, kaki dibuka lebih lebar dari panggul, lalu duduk. Punggung kaki di matras, telapak kaki hadap ke arah atas. Bawa tangan ke belakang. Putar bahu, telapak tangannya di matras. Turunkan siku. Pandangan ke arah lutut. Kemudian lutut tekan ke arah matras, bokong diangkat, skup tulang ekor. Turunkan punggung di matras. Tulang rusuk arahkan ke bawah. Kecenderungan tulang rusuk kita akan naik ke arah atas. Tulang rusuk arahkan ke arah bawah, tulang ekornya skup sehingga bagian punggung, bagian bawah tulang lumbarnya tidak ada tekanan. Bawa tangan ke arah belakang. Kemudian siku ditekuk, peluk lengan di samping telinga. Supta Wirasana. Beberapa nafas, tarik, buang dari hidung. Pastikan nafasnya tidak sampai tersengal. Kemudian tukar pelukan siku tangan sehingga sisi kiri kanan badan kita mendapatkan posisi yang sama, stretch-nya. Pose ini bagus sekali untuk pencernaan, sistem pencernaan, terapi sendi lutut, sendi pergelangan kaki, dan telapak kaki. Cukup, kembali letakkan siku, tekan kedua siku, tarik nafas naik. Pastikan punggung lurus, baru netralkan dagu. Kemudian naikkan lutut. Telapak kaki disatukan, ditempelkan, tumit tarik sedekat mungkin ke arah tulang pubis. Baddha Konasana. Kita bawa lagi ke arah belakang, letakkan lagi siku seperti tadi, Supta Baddha Konasana, tarik tumit sedekat mungkin ke arah pubis. Turunkan lagi punggung, terbuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Bawa lagi tangan ke arah belakang, tekuk siku, peluk di samping telinga. Beberapa nafas, jangan lupa tulang rusuknya diturunkan ke bawah. Kemudian skup tulang ekor. Scooping tulang ekor adalah untuk mencegah tekanan di
tulang punggung bagian bawah atau tulang lumbar. Bernafas kembali dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Ini pun sama, bisa membuat pencernaan kita menjadi lebih, kinerja pencernaan kita menjadi optimal. Juga terapi untuk lambung. Tukar lagi peluk siku tangan. Atur lagi nafas, tetap tarik dalam, buang nafas panjang. Tidak ada penahanan nafas, tidak ada ketegangan di wajah, leher. Cukup, kemudian letakkan tangan di bawah paha, bantu rapatkan lutut. Miringkan ke arah kanan, kemudian duduk, Vajrasana. Lutut, paha, tumit, rapat. Tadi Virasana kakinya dibuka lebih lebar dari panggul, kemudian bokongnya ada di matras. Saat ini adalah lutut, paha, tumit, rapat, tulang duduk di atas tumit. Jari kakinya point, tumitnya tidak terbuka ke kiri dan ke kanan, tapi tetap menempel rapat. Tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, tekuk siku, siku kanan di atas siku kiri. Garudasana, sisi telapak tangan naik ke atas. Hadapkan ke arah depan, naikkan siku sejajar dengan dahi, jauhkan lengan dari kepala. Beberapa nafas ini akan stretch di belikat sebelah kanan lebih dominan dibanding yang kiri. Yang kiri pun tetap ada stretch, tapi yang kanan lebih banyak. Cukup, lepaskan, naikkan lagi tangan ke atas. Tekuk siku, ganti kiri di atas kanan. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku sejajar dengan dahi, jauhkan lengan dari kepala, dan atur lagi nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Cukup, naikkan tangan ke atas, tarik nafas, kaitkan jari tangan, letakkan di belakang kepala. Sikunya hadapkan ke arah depan. Tarik nafas, dada diangkat, siku terbuka, lihat ke arah atas. Buang nafas, tundukkan. Siku menempel di lutut. Satu, tarik nafas naik. Buang nafas, dua. Tarik nafas naik. Buang nafas, tiga. Tarik nafas naik, buang nafas empat, tarik nafas naik, buang nafas lima, tarik nafas naik, buang nafas enam, tarik nafas, buang nafas tujuh, tarik nafas, buang nafas delapan. Tarik nafas, buang nafas, sembilan, tarik nafas, buang nafas, sepuluh. Atur nafas, beberapa nafas panjang, tetap diam di sini, tarik dari hidung, buang perlahan panjang dari hidung. Cukup, tarik nafas, kembali naik bangun. Tetap duduk Vajrasana. Kita akan lakukan headstand Salamba Sirsasana 2. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan headstand, lakukan headstand di tengah ruangan. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa atau masih dalam belajar headstand, bisa lakukan headstand dengan menempel di tembok. Jadi naikkan kakinya di atas ke tembok, tidak masalah. Buat teman-teman yang sudah biasa headstand, sama-sama dengan saya di tengah ruangan, di matras. Tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, tekuk siku, kemudian tangan pegang lengan. Letakkan siku di depan lutut. Kaitkan jari tangan. Tundukkan kepala.
Naikkan bokong, letakkan ubun-ubun di antara pergelangan tangan. Taipkan jari kaki, kemudian luruskan lutut, cincit tinggi. Siku menekan ke arah matras, jauhkan bahu dari telinga atau jauhkan bahu dari matras. Boleh satu kaki naik ke atas atau langsung dua-duanya naik ke arah atas. Salamba Sirsasana 1 atau headstand. Bernafas tetap dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Jangan lakukan penahanan nafas. Ini bagus sekali pose ini untuk melancarkan peredaran darah dan juga melatih otot jantung dan paru. Nafas dari hidung tetap tarik dalam, buang nafas panjang. Siku menekan ke arah matras, jauhkan bahu dari telinga. Kemudian buka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Tetap atur nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Tekuk lutut, rapatkan kaki. Tumit ke arah bokong, jari kakinya hadap ke arah atas, lututnya terbuka. Tetap bernafas dari hidung, tarik pelan panjang, buang pelan panjang. Jangan lakukan penahanan nafas. Pose ini sangat bagus sekali ya. Banyak manfaat dari pose headstand ini. Rapatkan lutut. Kembali naikkan kaki ke atas lurus. Pose awal. Tap. Jaga nafas. Siku tekan, bahu jauh dari telinga, tulang rusuk masuk, kemudian tulang ekor arahkan ke arah tumit. Kemudian kedua, kaki dengan lutut tetap lurus, turunkan. Cukup, kembali duduk. Vajrasana. Berikutnya kita akan lakukan Supta Pada Gustasana 1, 2, dan 3. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, lalu turunkan punggung di matras. Kedua lutut tekuk ke arah dada. Tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kanan. Kemudian kaki kanan naikkan ke arah atas lurus. Bahu arahkan ke arah bawah, tidak terlepas. Kaki yang kiri luruskan. Tetap mengarah ke arah tengah, tidak terbuka ke arah samping kiri. Tangan kiri buka ke arah samping kiri, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas, sejajar dengan bahu. Beberapa nafas, Supta Pada Gustasana 1. Tarik nafas. Buang nafas, buka ke arah samping kanan dengan lutut tetap lurus. Panggul yang kiri tetap mengarah ke arah bawah, tidak berputar ke arah kanan. Nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Kedua lutut tetap lurus. Panggul rusuk tetap mengarah ke arah bawah, ke arah matras. Tidak terbawa ke arah sisi sebelah kanan. Kemudian tarik nafas, naikkan ke atas. Tangan kiri menggantikan tangan kanan. Tangan kanan buka ke arah samping kanan, sejajar dengan bahu. Pandangan ke arah atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sebelah kiri. Supta Pada Gustasana 3. Pastikan bahu kanan tetap di matras, tidak terangkat, tidak menjauh dari matras. Dada tetap menghadap ke arah atas. Tarik nafas, kembali naik. Kemudian tekuk lutut kiri, turunkan lutut kanan.
Kita akan lakukan pose yang sama di sebelahnya lagi. Tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki, kemudian naikkan ke atas, lurus. Lutut kanan diluruskan, mengarah ke arah tengah, telapak kaki flex. Tangan kanan buka ke arah samping kanan sejajar dengan bahu. Tarik nafas. Buang nafas. Tetap di sini. Bola kaki dorong, tumit dorong, sering bagian belakang tungkai benar-benar stretch. Lutut lurus. Kemudian bawa ke arah sebelah kiri. Buka. Pastikan panggul kanan tetap mengarah ke arah bawah, tidak berputar ke arah kiri. Panggul kanan tetap arahkan ke arah bawah. Kaki tetap mengarah ke arah tengah, termasuk bahu yang kanan juga tetap di bawah, tidak terangkat. Tidak menjauh dari matras. Tulang rusuk masuk, skup tulang ekor. Nafas dengan lembut, panjang dari hidung. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Tangan kanan menggantikan tangan kiri. Tangan kiri buka ke arah samping kiri, sejajar bahu. Tarik nafas, buang nafas, buka ke arah sebelah kanan. Tetap pastikan lututnya tetap lurus. Bernafas. Tetap jaga nafasnya. Tidak menjadi tahan nafas atau tersengal-sengal. Tarik nafas kembali naik ke atas. Tekuk lutut kanan. Turunkan kaki yang kiri. Berikutnya adalah halasana, bawa kaki ke belakang kepala. Tekuk lutut ke arah dada, kemudian naikkan bokong, bawa kaki ke belakang kepala. Telapak tangan di punggung, siku saling mendekat ke arah tengah. Jari kaki dicantolkan di matras, panggul dorong ke atas, lutut lurus. Nafas lembut dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Ini bagus sekali untuk imun tubuh ya, karena akan mengaktifkan kelenjar tiroid. Pastikan lutut lurus sehingga peredaran darahnya menjadi lancar. Kemudian kedua kaki naikkan ke atas, Salamba Sarvangasana atau Sondasana. Tarik nafas, naikkan ke arah atas, lurus. Pandangan ke arah jempol kaki. Tetap bernafas, dari hidung tarik dalam, buang nafas panjang. Lutut lurus. Buka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Tekuk lutut, telapak kaki ditempelkan. Tumit ke arah bokong, jari kaki point ke arah atas. Rapatkan lutut, kembali turunkan ke belakang kepala, halasana. Beberapa nafas panjang. Bisa kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku. Kembali letakkan di punggung. Tekuk lutut, letakkan di dahi. Satu ruas tulang punggung turun. Letakkan kaki di matras, kemudian luruskan lutut satu persatu. Kaki dibuka selebar panggul. Putar tangan menghadap ke arah atas. Siku lurus, arahkan dagu ke arah dada.
Rilekskan sepanjang tulang belakang mulai dari leher hingga punggung bagian bawah. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan. Panggul, paha, betis hingga jari kaki rileks. Pose Savasana ini akan bagus sekali ya, akan membuka peredaran darah. Sehingga peredaran darah menjadi lancar, melebarkan peredaran darah. Juga akan melambatkan detak jantung. Pose ini bisa dilakukan 5 menit, 10 menit, atau 15 menit tergantung dari waktu yang tersedia dan kebutuhannya. Minimal, lakukan pose ini 5 menit. Setelah dirasa cukup, gerakan jari tangan, jari kaki, rapatkan kaki, bawa tangan kanan ke belakang, tekuk lutut satu persatu, miringkan ke arah kanan. Tangan kiri letakkan di depan dada, lengan kanan menjadi bantal kepala. Diam di posisi ini selama 30 detik dengan tetap mengatur nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Setelah cukup 30 detik, telapak tangan kiri mendorong, perlahan bangun, kepalanya masih menjuntai. Setelah punggung lurus, baru netralkan kepala, disejajarkan. Demikianlah terapi varises untuk hari ini. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat, membawa manfaat bagi orang banyak. Bantu saya subscribe dan juga bagikan ke teman-teman yang lain, sehingga manfaatnya akan lebih banyak dinikmati oleh teman-teman. Terima kasih. Semi Yoga.